Ini keris ini tuan-tuan. Pegang tangan lepek. Jadi pula menteri dalam negeri. Susah. Sebab itu yang kita sebut maqasid syariah. Penting dikaitkan teori Ibn Khaldun ini kerana apa? Hukum. Kerana apa? Prinsip. Kerana apa? Kekuatan akhlak. Sebab itu kalau kita baca teori Ibn Khaldun, budaya ini, peradaban, ada naik, ada surut. Naiknya bagaimana? Naiknya bila pemimpin ikut prinsip, pemimpin ikut hukum, pemimpin pertahankan prinsip moral yang kuat, pemimpin mau tegakkan keadilan, pemimpin gunakan kuasa kekayaan untuk agihkan kepentingan kepada rakyat. Tetapi bila pemimpin saham ana punya, kontrak isteri ana punya, isteri penting saya dulu menantu. Bila nak sempat sampai kepada orang orang Ulu Kelang, bila nak sampai, bila nak sampai berkala? Tengok yang pertama, isteri saya. Jadi dalam macam media hari ini, saya puji inilah isteri saya yang paling cantik, paling bijak, paling strategi. Benda isteri pula, isteri pula. Kalau nak jadi suami yang baik, ikutlah suami saya. Ini saya ingat macam lagu Saloma dulu. Pilihlah aku macam mana, saya lupa. Amin ingat, Amin tak ingat tanya lagu, dia tak tahu. Jadi susah. Yang kita bicara ini survival kita sebagai satu bangsa, negara dan peradaban. Bukan soal nak pindah undang-undang sikit. Orang bising, belum 8 Mac kita pertahankan dasar bahasa. UMNO runyih, rosakkan, khianati bahasa. Tengok tak boleh bertahan. Hari ini Timbalan Perdana Menteri umum ubah pula. Bila nak ubah? 2012. Selepas apa? Kita tekan kempen mati-matian pertahankan bahasa-bahasa, dia tolak. Berapa belanja? 4.5 ribu juta ringgit. Setelah rugi belanja 4.5 bilion ringgit, Kabinet UMNO Barisan Nasional mengatakan nampaknya percobaan kita tidak berapa hasil, maka kita akan patah balik. Ini dia. Dan orang UMNO betul. Kita patah balik. Yang hari itu kamu kata kami yang khianat. Siapa yang khianat? Pasti. Sebab itu adalah tawaduk sikit. Humility kena ada. Dengar. Kata Onogori, dongah. Kemudian timbang, kaji, panggil pakar-pakar. Ini tidak. Nak paksa kerana sistem itu tidak demokratik. Ini kita sebut demokratik, ini kena dengar. Penat kita. Ini kita ni parti demokratik. Orang tanya, tengok Anwar dah pecah dah Pakatan Rakyat. Kalau hari ni saya dengar tadi pagi tadi berita RTM. Dulu Radio Tok Mat, sekarang Radio Rais. Berita Rais Yatim. Oh. Pakatan Rakyat sudah pecah sekarang. Di Kedah, soal pusat penyembelihan babi telah menyebabkan DAP keluar dari Pakatan Rakyat. Pecah Pakatan Rakyat Kedah. Di Pulau Pinang, Kampung Buah Kuala dan soal MPSB, pecah di Pulau Pinang. Maka dia sebut pula, sekali ya, Anwar Ibrahim menuduh media bertanggungjawab. Pecah apa? Ini dia tak reti bahawa dalam sistem kita demokratik. Jadi DAP tak setuju, dia bantah. Bila dah timbul tegang sikit, saya balik ke Pulau Pinang hari Ahad, jumpa Menteri Besar Yang Berhormat Azizah. Dia bagi penjelasan. Kita, kata dia, saya orang Islam. Orang Cina nak makan babi, makan. Kalau dah makan babi, kata dia, kena pelihara babi. Kalau pelihara babi, kena sembelih babi. Kalau tak nak makan, macam mana?
Jadi saya kata kalau gitu macam mana tutup pusat babi itu? Karena dia kata tempat itu tempat pekan, tepi rumah orang tak sesuai. Kita pindah. Jadi saya kata Menteri Besar jamin boleh pindah pusat penyembelihan babi ini tempat lain. Dia kata ya. Jadi kita yang bising-bising itu sebab apa? Sebab kata dia tak sempat kita bagi tahu habis. Utusan Malaysia lapor dulu. Jadi hari ini Lim Kisiang pergi, Saizan jelas, selesai. Orang Hindu teks saya, Datuk Seri, you are the Sivaji. You are Sivaji the boss. Saya kata okey, okey, aneh, apa you mau. Dia jek saya tak ada apa. Mana boleh dia kata Sivaji the boss, biar ini kuil sudah kita sudah kena pecah. Hai, kata kuil mana dulu, Ketoyo yang pecahkan kuil. Dia kata tak, Ustaz Azizan mau pecah tu kuil. Saya tanya Ustaz Azizan, Ustaz, kuil mana pula pecah ni Ustaz? Dia kata kuil mana? Tak tahu mereka apa? Mereka mimpi pun. Tak ada. Tapi saya kata tak apa-apa, tak apa. Ada salah faham. Macam mana pendapat Ustaz? Dia kata, selagi ana Menteri Besar Kedah, tidak ada sebab ana sebagai seorang Islam yang nak tingkatkan martabat Islam di negeri Kedah, nak buat khianat dan nak roboh mana-mana kuil di negeri Kedah. Tapi saya kata surat khabar, UMNO, ni banyak ada cerita. Itu surat khabar, UMNO. Memang kerja dia memperbodohkan rakyat. Apa nama surat khabar itu? Utusan Malaysia, Berita Harian. Jadi saya kata tak ada, tak ada. Selesai. Jadi esok tak ada berita dah Kedah. Aman tenteram adanya. Ampun tuanku. Pulau Pinang. Itu juga. Selesai MPSP, selesai Kampung Buah Pala. Ketua Menteri Lim Guan Eng sedang berbincang untuk cari penyelesaian yang sebaik mungkin. Tapi yang nak tunjuk, tunjuk pecah. Kerana tak mau orang Melayu, Cina, India, Dayak, Kadazan bincang isu yang sebenar di negara kita. Apa dia isu sebenar? Isu pertamanya, ya, negara hukum ni. Negara hukum. Tak ada hukum. Ikut. Siapa yang berkuasa, dia tentukan. Saya nak bangkitkan ini Maknul Bandar. Dan Tuan Azmin bagi tahu saya, dia kata kalau nak syarah di Dewan Kampang ni, dia kena jaga dia punya mutu bahasa. Bukan mutu sami, mutu bahasa. Dan dia kata dia kena bunyi biar akademik sikit. Berbunyi tu bahasa tinggi, walaupun tak berapa faham tapi bunyi sedap. Jadi saya teringat soal bila saya sebut moral ni maknanya apa? Ya? Hukum ni apa? Hukum baik dari segi Islam atau dari segi falsafah hukum. Ini Siva rasa Zaid dia lebih bijak pada saya bedang ini. Tapi saya nak sebut di sini. Seorang pemikir Jepun, nama dia Toshihiko Izutsu. Ni Khalid Jaafar dah, dia lagi ni. Dia Jepun, India dan pandai. Baik, apa dia kata? Toshihiko Izutsu kata, kita kagum dengan Islam ni katanya, kerana prinsip hukum dia dan moral dia tidak berubah. Kalau curi salah 1400 tahun dulu salah, sekarang salah. Kalau zalim pada orang, tuduh sesuatu tanpa bukti, buat khianat macam berdebah-berdebah anu itu, salah dulu, salah sekarang. Ini dia sebut dia consistent morally justifiable principle. Bunyi sedap, tak payah terjemah. Maknanya satu peraturan yang tetap, yang tidak boleh dirubah kerana orang itu berkuasa. Hari ini kita anggap, dulu kata kita bagi contoh, disebut orang yang melakukan fasad fil ard dalam Quran. Apa dia fasad fil ard? Kebejatan, rasuah, kezaliman di dunia. Dulu salah, sekarang pun sama.
Itu yang disebut morally justifiable principle. Kerana terikat dengan hukum, dia tak boleh umpamanya morally justifiable principle. Kerana anak muda curi motosikal, di cowok tokut, salah. Tetapi menteri ambil 500 juta ringgit komisen, tak salah. Sebab satu hukum bagi rakyat bawah, satu hukum bagi penguasa di atas.